맞아. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, teman-teman, jadi alhamdulillah saya itu udah beberapa hari enggak bikin video, enggak bikin konten. Jadi dikarenakan saya itu masih sakit, teman-teman. Kemarin belakangan ini saya itu kurang enak badan, masih sakit. Sebelumnya saya itu sudah pernah bikin video waktu kita membersihkan tempat gubuk baru, yaitu tempat lahan adik kita Irawan itu sama Bang Baji dan juga Bang Dadang. Nah, setelah itu saya itu 2 hari kalau nggak salah saya itu jatuh sakit lagi, teman. Dan alhamdulillah sekarang sudah diberi kesehatan dan kita bisa menikmati suasana kebun lagi. Alhamdulillah malam ini berkah turun hujan, teman. Jadi saya itu berangkat dari kampung dari itu udah hampir sore. Jadi persiapan belum itu tadi tuh, belum masak, belum apa-apa. Dan sekarang alhamdulillah hujan, teman. Ini kita goreng kerupuk jengkol sama bikin kopi, teman. Nah, jadi sewaktu saya tadi ambil video, teman. Ambil video di bawah, teman. Bajunya basah semua tuh. Depan pondok kita banjir semua. Nah. Padahal saya itu sudah pakai apa tuh? Trindak namanya tuh. Sudah pakai ini tapi baju saya masih basah semua. Sewaktu saya ambil video atau konten dari bawah, teman. Hujannya deras. Tuh, hujan deras, angin juga. Di depan sini basah semua. Oh. Tuh, teman. Jadi saya harus ganti baju dulu, teman. Jadi malam ini saya itu bermalamnya sendirian. Enggak sendirian, sama ini. Si Moza. Tuh, Moza. Tapi anginnya enggak terlalu kencang. Gemuruh cuman sedikit, petirnya sedikit, teman. Tapi anginnya agak kencang. Jadi depan teras depan kita basah semua. Makanya saya duduk di sini saja sambil menikmati suasana hujan, teman.
Udah lama saya nggak menikmati suasana hujan. Nah, untuk yang bilang lampu kita ini rusak, mungkin rusak, itu enggak, teman. Sebenarnya lampu kita ini bagus. Tenaga surya kita masih bagus, masih mantap lah. Tuh. Kenapa saya jarang pakai ini? Dikarenakan kalau kita bikin konten di waktu enggak hujan, suara inverternya keras, teman. Suara ini keras. Jadi makanya saya matikan terus. Ini ada berapa bola lampu itu? Kalau yang ini besar nih, ini 20 watt kalau nggak salah. Nih, ini di dalamnya ada tiga bola lampu. Memang ini saya matikan. Ada dua di dapur yang saya nyala, ini enggak. Nih, saya nyalakan. Nah. Tuh. Jadi banyak lampu saya itu banyak, teman. Kalau dihidupkan semua sebenarnya terang, tapi kalau bikin konten dia silau kena kamera. Terkadang sih, terkadang enggak enak ambil gambar. 1 2 3 di depan. 4 di dapur, 5 6. Ada 6 bola lampu. Enggak salah ya. Duh. Ini lampu klip-klip kita enggak saya nyalakan. Ini yang besar nih. Ini plastik. Plastik ini hewan-hewan kecil berterbangan. Ini juga dari lampu. Sewaktu hari enggak hujan itu banyak nih yang terbang. Jadi makanya saya gantung plastik, saya kasih minyak sayur. Jadi dia nempel semua di sini. Alhamdulillah bisa menikmati hujan malam ini, teman. Nah, jadi sekarang saya mau ganti baju dulu, teman. Nanti kita lanjut lagi videonya, teman. Wow, alhamdulillah. Nah, teman, jadi saya mau ngopi dulu. Nanti kita lanjut videonya tidur. Setelah itu kita lanjut ke aktivitas, teman. Tadi saya tadi sempat masak air minum juga. Alhamdulillah sudah masak, sudah selesai. Mungkin videonya kita sambung ke besok hari, teman.
Wah, teman. Alhamdulillah harinya sudah pagi dan ini ayam kita sudah bertelur, sudah meram. Coba kita beli telurnya. Alhamdulillah. Telurnya ada berapa tuh? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 butir telurnya, teman. Ya enggak makan. Yang makan cuman belogor. Apa Moza? Teman, jadi setelah hari ini udah musim apa itu namanya? Penghujan. Tuh, tanaman selong kita ini ada kacang panjang sedikit. Tuh, benjar. Tuh kacang panjang, teman. Nih, selong tanaman kita dekat pondok, teman. Alhamdulillah. Nih, subur-subur semua, terong. Gak nyangka nih. Tuh, teman. Selebar ini, teman. Dan di sebelah sini tuh sudah tumbuh semua nih. Jadi yang ini, tanaman yang ini saya ambil bibitnya di sana. Tuh, selong kita udah mulai besar, alhamdulillah. Nih, subur-subur. Tuh, daunnya lebar-lebar, teman. Tuh, sana-sana selong. Ubi rambat, ubi rambat. Nih, review dulu. Nih. Ini masih kecil ini, belum merambat. Nanti kalau merambat melebar. Semuanya melebar tuh. Tuh. Pokoknya saya tanam waktu itu sampai ke dekat sumur Pak Uban. Nah, sampai sini, teman. Saya tanam tuh. Sampai ke dekat pondok sana. Subur-subur semua nih daunnya, teman, lebar-lebar. Alhamdulillah. Apalagi yang ini. Tuh. Kayak apa ini? Ini telur rambat, teman. Daunnya berkat hari hujan. Selongnya. Tuh. Sebelah-sebelah sana, teman. Nah, jadi nanti mungkin nanti sore lah, nanti sore saya pindahkan ini, teman. Tapi saya nggak bikin video lagi karena video ini durasinya sudah terlalu panjang, teman. Jadi saya mau kasih tahu saja, nanti di sore saya tuh cuma menanam ubi rambat dan juga pisang di sini. Rencananya di sini saya mau tanam cabai, tetapi tanahnya nggak cocok untuk cabai. Cabai saya tanam di sini mati semua, ada hidup satu atau dua batang. Jadi kita tanam pisang dulu untuk pendingin tanahnya, perlindungan lah, teman. Ini masih pagi juga ini, teman. Saya juga belum masak, nanti kelamaan. Apa blogger? Oh, masih lapar. Hah? Masih lapar. Blogger. Oh.